artis papan atas tanah air, vokalis grup musik Last Child, Virgaun Putra Tempuhan, atau yang lebih dikenal dengan nama Virgaun, berhasil menghipnotis ribuan pengunjung yang hadir di Pekan Raya Berau 2017, Rabu 6 September 2017 malam. Virgaun yang terkenal lewat single yang diciptakannya, Surat Cinta untuk Starla, juga membawakan 9 lagu hits tahun ini di tanah air. Di antaranya lagu Kesempurnaan Cinta milik Rizky Febian, Aku Lelakimu milik Firza, Cinta Jangan Sembunyi milik Seventeen, Dia milik Anji, hingga Asal Kau Bahagia milik Armada. Ditemui Benish TV, Virgaun menjelaskan alasan mengapa lagu yang ia bawakan lebih banyak milik orang lain. Dikatakannya, lantaran sebagai solois ini merupakan proyek perdananya. Jadi, lagu yang dibawakan lagu orang. Meski demikian, hal tersebut sudah lumrah dan tak akan menjadi masalah. Karena single aku baru satu, mungkin sisanya aku bakal bawa lagu teman-teman yang dari hits Indonesia tahun ini. Nah, ada 10 lagu yang aku bawa. Oh, gak ada masalah. Kita memang suka tukar-tukaran lagu. Kayak Anji itu, misalnya membawa lagu gua bawa lagu dia. Lagu Surat Cinta untuk Starla, hakikatnya diciptakan Virgaun untuk Starla, buah hatinya bersama Inara, yang kini berusia 2,5 tahun setelah mengeluarkan lagu tersebut. Lelaki yang sudah mualaf sejak tahun 2013 ini memang mendapatkan banyak berkah dan penghargaan. Bahkan dari debut solo itu, video klipnya sudah ditonton oleh 152,6 juta kali oleh pengunjung di situs YouTube dengan jumlah 648 ribu like. Rezeki anak saya hanya orang yang ditolong sama yang itu, memohon rezeki untuk anak saya. Oh gitu. Virgaun juga berharap gelaran Pekan Raya Berau terus diadakan di masa mendatang dan mendapat support dari pemerintah daerah. Bagi pria kelahiran 26 September 1986 itu, meski ini event pertama kalinya di Berau yang dibuat menggunakan sistem tiketing, namun antusias masyarakat menyaksikan gelaran ini sungguh luar biasa. Ya, ini untuk pertama kalinya event untuk di Berau dibikin dan ternyata antusiasnya tetap masih tinggi banget. M. Taufik Wahyudi, Benish TV, melaporkan.